mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, kali ini saya ingin memberikan info yang menarik buat Bapak Ibu. Dan ini biasanya ya, sering terkena apabila Bapak Ibu dan teman-teman di luar sana terlalu nyenyak tidurnya ya. Nah, ininya sakit gitu. Atau salah bantal. Nah, biasanya kalau salah bantal, leher kita itu nggak bisa digerakkan gitu. Nah, sebelah kiri sakit, di sebelah kanan masih bisa. Kalau kita memalingkan sedikit ke sebelah kiri, nah sakit. Tergantung ya di mana sakitnya. Kalau yang kanan malingnya sakit, berarti kirinya bisa gitu. Nah, itu biasanya kesalahan tidur yang kita sebenarnya terlalu nyenyak tidurnya, jadi sampai-sampai nggak sadar gitu, entah kemana-mana kepalanya. Jadi pas bangun-bangun itu sakit gitu. Nah, saya ada solusi yang menurut saya ini sangat sangat cepat sekali, cukup waktu lebih kurangnya 2 menit, dan ini bisa dilakukan di rumah dan tidak perlu waktu banyak ya. Seperti yang pernah saya lihat di video-video yang lalu, yang video-video teman-teman di luar sana butuh waktu beberapa menit atau jam untuk melakukannya. Ini cukup 2 menit saja. Dan ini sangat mudah sekali dilakukan di rumah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Biasanya, nah biasanya kalau di ibu-ibu dikasih tahu, nah kalau kepalanya sakit atau salah tidur, bantalnya itu dijemur. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Mungkin pernah ya teman-teman di luar sana, bantalnya itu dijemur tapi 2 hari baru sembuh. Itu karena nggak tahu ya, dia baik sendiri atau gimana, nggak tahu. Nah, itu pengalaman yang pernah saya alami pada saat salah tidur. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu di luar sana dan teman-teman di luar sana yang tidurnya terlalu nyenyak sampai kepalanya itu mereng sebelah. Sakitnya memang luar biasa kalau kita memalingkan pada saat salah tidur ini. Nah, ini butuh waktu 2 menit saja dan ini bisa dilakukan dengan mudah. Saya ingatkan lagi, 2 menit saja dan Bapak Ibu sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Nah, seperti apa nanti saya akan tunjukkan caranya, videonya, cara melakukannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu di luar sana dan mudah-mudahan juga bisa dilakukan di Bapak Ibu dan teman-teman di luar sana. Ingat, di subscribe dan dibagikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa berguna buat Bapak Ibu. Waktunya tidak lama dan sebentar. Oke, yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dan juga yang sudah subscribe, di like aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, ayo kita simak videonya seperti apa. Mari kita simak. Oke, baiklah, ini caranya. Nah, posisi kepala dilebihkan dari kasur atau ya kasur ya. Nah, seperti itu. Jadi rileks selama lebih kurang 1-2 menit. Oke, nah posisinya rileks saja. Jadi ditahan, relax. Setelah itu kepalanya diputar ke kiri, ke kanan, ke kiri perlahan-lahan ya. Jadi
lagi, diputar ke kiri, ke kanan, sampai benar-benar kerasa enak. Nah, itu terus dilakukan. Ya, satu, kiri, kanan. Oke. Nah, setelah itu baru selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa berdiri lagi. Nah, begitulah caranya. Oke, sekian, terima kasih.